Halo semua, George Barry sama gue di Game Ori and the Will of the Wisps. Oke, jadi kemarin kayaknya kalian ngelihat gue di tempat yang berbeda ya. Oke, jadi seperti ini guys. Gue baru menemukan sesuatu yang sangat menarik di game ini ya. Jadi terang kali ini kita bisa teleport kemanapun yang kita udah. Misalnya nggak perlu kita di portal itu ya. Jadi kita bisa teleport kemana-mana. Misalkan kalian mau teleport di sekitar sini atau di bawah itu bisa langsung. Tapi kok sekarang nggak bisa ya? Mungkin gue harus di bawah sih. Harus tempat yang bisa buat nge-save guys ya. Enggak di dekat sini, maksudnya kalian bisa teleport sebenarnya technically dimanapun, tapi kayaknya di tempat ini lagi enggak bisa karena gue ada satu mission ya. Jadi kemarin gue bisa langsung teleport ke sini, nanti mungkin gue bisa tunjukin. Sekarang entah kenapa enggak bisa ya. Jadi kemarin itu gue tiba-tiba balik lagi ke sini, terus gue mundur, gue travel sedikit, mungkin gue bisa zoom di sini. How to zoom in? Nah, gue travel balik ke sini dan habis itu gue ini karena abu-abu ini karena airnya masih warna ungu, jadi gue nggak bisa kesana ya. Gue travel, gue ke bawah sini, habis itu gue menemukan sesuatu di bagian daerah sini sepertinya. Gue menemukan kayak sebuah altar gitu guys ya, di sini deh, ya sekitar sini deh kalau nggak salah. Gue menemukan sebuah altar dan di altar itu gue dikasih tes untuk ngelawan beberapa musuh gitu, ngalahin musuh. Nah, habis itu setelah gue ngalahin musuh, gue dikasih ability shard baru yang keempat. Ternyata dia menjawab wish gue sih. Ya, gue kira kita cuma bisa pakai equip 3 equipment, 3 spirit shard. Dan kali ini gue dikasih 1 di sini ya. Dikasih ekstra 1 lagi. Jadi sekarang gue bisa equipment dan ya. Yeah. Jadi enak deh. Gue bisa equipment 1 lagi. Gua bisa pakai yang ini speed, quick shot mungkin ya. Gua bisa pakai quick shot tuh kalau kalian mau. Nah, dan kebetulan di depan gua ini, gua sekarang lagi di daerah musuh. Kita kan lanjutin ke watermill ya. Gua di sini ya tadi. Jadi mungkin nanti gua harus balik lagi ya sekitar sini kan. Kemarin kita di sini. Gua berhenti di sekitar sini kalau enggak salah ya. Nah, habis itu gua balik dan sekarang gua ada di sini untuk nge-explore sedikit demi sedikit dan gua menemukan altar ini lagi dan ini altar ya guys ya, seperti ini. Nah, Combat Shrine namanya ya. Itu kegabutan gue sih. Dan ini kita dikasih 4 trial di sini dan kita harus ngelawan musuhnya ya. Dan ini musuhnya ya ampun, waduh. Musuhnya nih susah ya. Ya aduh, mati kan tuh gue. Ini nggak boleh sembarangan guys. Ini musuhnya tuh susah guys ya. Nah, ayo kita mulai lagi. Ayo, I'm ready sekarang. Aduh. Oh, ouch. Usat, dia bisa. Waduh, enggak musuh-musuh gampang ini ya. Kelihatannya gampang karena sekali tuh mati, tapi ini tuh enggak boleh blunder ya. Kita di sini. Saya heal. Makan tuh. Heal. Anjay. Udah muter gak tuh. Oh my. Oh,
makan tuh. Wow. Nah, shard slot upgrade. Jadi seperti itu guys ya. Dan ini combat sistemnya susah sih. Sumpah, ini susah sih. Wah. Well, sekarang kita punya spirit shard slot lagi. Jadi kita bisa taruh sesuatu di sini. Mungkin spend life to cast when run out of energy, additional one life cell, enemy drop life cell more. Tau gak ini musuh yang terbang kita serang lebih quick shot kayaknya. Kok gak quick shot penting ya? Penting sih, kita bisa pakai panah nih. Tuh. Tapi abisnya tetap ini sih. Abisnya cepet guys, itu energi kita. Oke, sekarang kita balik ke watermill lagi ya. Let's go. Watermill di mana sih tadi? Kayaknya bisa kesitu deh. Nah kan, kita bisa langsung ke sini nih kayaknya. Mungkin ya sih. Lo sakit kan lo? Oke. Well, ya kita dari sini kan? Benar nggak sih? Iya benar, kita main dari sini. Talk to Moki. Aduh. Anjay. Nah, slot bawah kayaknya. Udah deh. Lewat mana sekarang ya? Ke atas nggak bisa. Terus gerakin itu tuh, gimana cara patah atas ya? Untung karena begitu nggak langsung mati, ya ampun. Oke, kita ke sebelah sono kali ya. Hup. Sini. Oh bener nih, kita kesini. Kita bisa ke bawah tuh. Ceklek dulu. Waduh, muter gak tuh? Anjay, muter gak tuh? Gimana ini? Anjay, gue kemana ini? Lah, ini kayak perasaan nggak muter nih. Bagian situ doang deh, kayaknya ke switch. Ke atas berarti kita. Oke, okay, ke bawah. Oh my god. Wow, gila itu apa dah? Ke bawah situ. Ke bawah situ apa ya? Gokil. Set. Putar lagi. Wanjay, muter lagi gak tuh windmill-nya? Watermill-nya.
Untung langsung mati loh kena ginian. Aduh, kita ke atas deh. Ya ampun, ya ampun. Gua hampir mati. Heal. Terus. Ush. Nah. Gua kayaknya cuma muter-muteran ginian doang deh. Oh, bener deh. Wah, ini genius banget sih yang ngubahin. Ini genius sih yang ngebuat puzzle ini. Ush. Wah. Udah gak sih? Bener kayaknya. Yo. Oh, akhirnya. Pantas enggak ada orang yang mau benerin ya, guys, karena ribet banget itu ya, windmill-nya. Watermill-nya. Aku buka lagi. Ah, oke. Okay. Wow, bisa langsung sini. Oh, kita bisa ke atas tuh. Kenapa tuh di atas? Hop. Apa nih? Iron Needle, found a new quest item. Place in the water. Quest update. Oh, quest. Okay. Tok, gimana Tok? Oh, good job, Anan. You done that. Ini ada gue nemuin kompas tuh ya. Oh, dikasih apa kita? Oh, dikasih gorlek. Oh, kita udah 7 loh. Kita bisa buat rumah kali ini. Oh, kompasnya itu, oke. Okay. Terus kemana? Kita ke atas kali. Situ. Anjay. Itu gimana caranya? Gak bisa itu. Damn! Shit. Wow, golek ore lagi. Nice, ini apa lagi? Golek kayak tempel nih. Oh, gila gue lincah banget, sumpah. Oh my god. Wah, gua hampir mati. Heal. Terus kemana sekarang? Terus ke atas itu sih. How to get up there? Heal. Oh, ini. Kita bisa ke atas ini sekarang. Hop.
1000 poin gue ini. Ya ampun. Ya ampun, keduri enggak tuh gue. Gue udah gak tau petanya di sini. Itu kayak sebenernya sih pojok sini. Oke, bisa. Heal. Ouch. Hut. Masuk sini. Ya ampun, kena duri doang, anjay lah. Nah, gitu dong. Pedestal apa lagi nih? Challenge reward. Oh, nih gua kasih liat nih ya guys nih. Kalau misalnya ada bentuk pedestal nyala tuh, kita bisa tele tuh, tuh. Kita bisa tele kemanapun yang kita mau. Ya, yeah. Ya walaupun kita nggak di pedestal sih, dimanapun nih, kalau lagi nggak di combat nih tuh. Jadi tadi yang gue lakuin adalah gue langsung track back balik gitu ke sini. Tapi karena gue Queen Mila harus jauh, jadinya ya ya udah gue jalan gitu loh untuk mengeksplor lebih. Dan untungnya kita eksplor dan kita bisa tahu ada spirit shot baru ya. Ini bagus sih. Nah ada spirit shot baru lagi nih. Ultra grapple, you gain a new spirit shot. Grapple to enemies. Wah itu bagus banget sih. Kita bisa ganti ini. Kita bisa ganti ini. Grapple one enemy per jam. Per enemy per jam. Kita kesini. Wow. The well spring was once home to the great library. Ori knowledge flow like water through its wall. Now much was once lost and the water sits still. Wow, ini deh, kita harus benerin nih. Gila, poin gue udah banyak banget nih, bisa upgrade-upgrade ini. Hey, Monkey King. The legend were true, spirit. The well spring library. But there's something else, foul presence nearby. Can you smell it? Is it the wafting down from somewhere up above? Oh, bisa upgrade ya, oke. Okay. Drop attack with spirit smell, crit shock wave. Power Spear of Light, throw star, return to you, set nearby enemy on fire, spawn a spear orb. Ini bagus sih, mau coba gak ya? Salah satu dari ini kita coba gitu. Gue coba deh. Gue coba ini deh. Increase sentry. Ah, oh, mana sentry? Ah, ini. Coba ya. Terus dia ngapain? Ya mana tahu utility ya, guys ya. Cari kapsnya gimana tuh? Gimana tuh cara ke atas itu? Ada sesuatu di atas tuh, gue liat tuh. Mungkin disini ada ancient tree juga. No? Ada apa di atas ini? Oh. Aduh, tadi bisa sampai tuh. Bukan, sampai kan? Di atas ada apa? Wow! Anjay, kaget gua. Oh my god, dia nahan itu. Wow. Kaget gua.
That's the foul presence. Oh my god, itu kayak Gumo versi mutasi anjay. Oh my god. Begini lagi, gue dikejar air. Oh my god. Anjir, gue dikejar air lagi. Watch out. Oh, anjir, lagu enak banget. Wah. Ya. Ya. Ampun. Jauh, lagu enak banget, tapi gue panik. Oh, no. No. Wah, yo. Oh my god, itu lagu restoring. Restoring the light ya, apapun itulah. Anjir, keren banget lagunya. Tapi gue panik, untung gue gak mati loh. Gue kadang masih suka ketuker guys ya, tombolnya ya. Antara nge-grab dan nge-bash. Wah, airnya udah bersih akhirnya. Hey, gimana? Bersih kan? The water flows once more, yeah. Swift and clear. Bright and clear. You are very brave. Ori the brave. We must tell Kolok is happy. Oh ya, yeah, Kolok mungkin seneng sih. Karena marsh-nya dia, rawanya dia mungkin udah ada air sekarang. Ah, kita harus ke Kolok lagi. Meh, kita bisa berenang sekarang. Mari coba ini, sentry. Mana? Gak nyerang. Mana gak nyerang ini? Ngapain sih? The attack's for you. Mana gak attack anjay dia? Attack dong. Ih sumpah. Ih sumpah, gak guna banget itu. Bagus sampah nah. Wow, kita bisa berenang sekarang. Wow, look at that. Ini bersih banget airnya. Kita dapat gorlek ore lagi. Alright, gorlek ore. Ayau. Ampun, kena lagi. Hit. Gue masih bingung sih ini gunanya buat apa. No, serang no. Oh, nyerang deh. Beneran nyerang deh. Tapi jaraknya pendek amat. No. Nice. Ya ampun, habis energi gue. Waduh, bahaya banget. Waduh, bahaya banget. Sumpah, Aih. Gue pentalin itu. Oh, untung dari sini. Ledak lu.
Wow, bersih banget. Wow. Wow. Ini gue berenang kemana ini? Mungkin ada sesuatu di dalam. Itu apa lagi? Gila. Wow. Anjir, ini bersih banget. Kita di mana? Oh ya. Wah, ini bagus banget. Ini apaan? Ini bagus banget, sumpah. Aduh, ini gimana caranya ya? Kita gak bisa nyerang. Kita gak bisa nyerang di air. Ini apa ya? Nyala-nyala ya? Mungkin buat nanti kali ya. Oh, itu spear. Wow, ada ikan. Ah, ya ampun, tenggelam gua. Gini bagus banget pemandangannya, sumpah. Bening banget kali ini. Ya abis dah oksigen gua dah. Gagal. Ya ampun, gagal, tenggelam gua, ya ampun. Sini. Oh, cuman di sini doang ya, nggak bisa di iniin ya. Wow, jalan akhirnya ya. Kita nafasnya ini pendek banget sih. Wow. Hop hop set. Aduh, kelihatan aja tuh sama gua. Mungkin belum ke explore sih. Wah, mungkin belum bisa ke sana ya. Itu nanti kali ya. Well. Oke. Ini bagus banget, semua gue demen banget kalau air bening kayak gini guys. Guys, ya ampun. Kita harus balik sih, kita gak bisa balik dari sini masalahnya. Au. Terus balik. Gue bisa grab kali ini. Ups. Di sini bisa balik ya? Oh bisa. Oke, nice. Kita bisa ke sini. Oke, kita harus dari sini sih. Yuk, nih guys ya, gue tunjukin langsung gue warp nih. Set. Ting tuh, bisa langsung warp ya. GG. Wah gila, seru banget. Pertualangan kita kali ini seru banget, super duper seru. Walaupun agak sedikit ya tadi ada
blunder-blunder sedikit ya, cuman ini seru sih. So guys, jadi ini dia untuk episode Ori and the Will of Waves untuk kali ini. Kita udah berhasil ngebenerin watermill ya, dan musim sekarang air sudah mulai mengalir di sekitar Newell nih ya. Jadi mestinya ini kita namanya apa sih? Ini namanya Wellspring ya, Wellspring Glades. Nah ya, Wellspring Glades mestinya udah aman untuk dijadiin shelter. Abis ini kita akan bangun-bangun di sekitaran Wellspring Glades ya. Oke, jadi kalau kalian suka sama episode kali ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel YouTube. Kita ketemu lagi di video Ori and the Will of the Waves berikutnya. I'll see you guys soon. Never stop and keep it slow. Bye-bye.